Mik. Sudut M dan N saling berpeluru. Jika M 150 derajat, maka sudut N adalah pas. Asma merupakan penyakit penyempitan saluran pernafasan. Yakin? Yakin. Dengan pembimbing. Benar. Meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer disebut pas. Seni rupa dua dimensi umumnya disajikan dalam bidang datar. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing? Benar. Minyak goreng merupakan contoh zat yang berwujud cair. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing, waktunya 1 menit lagi. 3 hari sama dengan berapa jam? 72 jam. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing? Benar. Ponsel adalah singkatan dari ponsel. Singkatan dari pas. Bagian timur daratan Indonesia berbatasan langsung dengan negara. Bagian timur daratan Indonesia berbatasan langsung dengan pas. Negara. Yakin? Pas. Gak mau jawab? Oke, pas. Waktunya 30 detik. Masih ada waktu. Sudut M dan N saling berpelurus. Jika M sama dengan 150 derajat, maka sudut N adalah pas. Nomor 5. Meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer disebut ayo. Ayo. Pas. Pas juga. Ponsel adalah singkatan dari waktunya 10 menit. Telepon seluler. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Yes. Bagian timur daratan Indonesia berbatasan langsung dengan negara barat, bagian barat. Waktunya habis. Misi Sikal berhasil menjawab 7 pertanyaan. Wow, tim A dan tim B sama-sama 700 poin. Tim B, tapi ada yang belum dijawab. Pertanyaannya sudut M dan N saling berpelurus. Jika M 150 derajat, maka sudut N 30 derajat. 30 derajat. Meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer disebut global warming, pemanasan global. Iya, dan yang terakhir nih, bagian timur daratan Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Papua New Guinea. Papua New Guinea. Semangat dong, tim A dan tim B, masing-masing 700 poin, mana semangatnya? Bersaing ketat dan sportif, sekarang menuju ke tim C dari SDN Sleepy 07 pagi, mana semangatnya? Kalau gitu silakan dipilih tokohnya. Jenswa. Oke. Okay. Waktunya 2 menit dari sekarang. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Yakin? Yakin? Dewan pembimbing. Benar. Ginger in bahasa Indonesia is ginger in bahasa Indonesia is jahe. Yakin? Yakin? Dewan pembimbing. Benar. Pertanyaan selanjutnya, sudut K dan L saling berpelurus. Jika K 70 derajat, maka sudut L adalah 30 derajat. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing. Salah. Udara merupakan contoh zat yang berwujud gas. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Gas penyebab efek rumah kaca yang dihasilkan kendaraan bermotor adalah pas. Karya seni rupa 3 dimensi umumnya berupa karya seni rupa. Oke, kepanjangan dari polantas. Polantas kepanjangannya polisi lalu lintas. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Waktunya 50 detik lagi. Penyakit flu. Flu atau influenza disebabkan oleh pas. 36 jam setara dengan berapa hari? Waktunya ayo. 30 detik lagi. Bagian selatan daratan Indonesia berbatasan langsung dengan negara selatan. Bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan negara pas. Kita akan mundur ke nomor 5. Gas penyebab efek rumah kaca yang dihasilkan kendaraan bermotor adalah pas. Waktunya 10 detik lagi. Karya seni rupa 3 dimensi umumnya berupa pas. 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 Penyakit influenza disebabkan. Aduh, sayang sekali tapi gak apa-apa. Mana semangatnya untuk tim C?
Pak Raffi. Tim C, poinnya untuk sementara 400 poin. Coba kita cek ya, tadi yang gak bisa kejawab dan yang salah. Sudut K dan L saling berpelurus. Jika K 70 derajat, maka sudut L adalah 110 derajat. Kan lurus, bukan 180 dikurangi 70. Nah, gas penyebab efek rumah kaca yang dihasilkan kendaraan bermotor adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Karya seni rupa, tiga dimensi umumnya berupa, tadi udah disebut sama temennya tuh, patung atau arca. Patung, betul sekali. Penyakit flu atau influenza disebabkan oleh virus. 36 jam setara dengan berapa hari? 1,5 hari. Dan bagian selatan daratan Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timur-Timur. Timor Leste. Terima kasih banyak udah kita kasih di babak pertama ini. Tapi kalian udah semangatnya luar biasa. Karafi pengen kasih tepuk tangan, kasih semangat. Kalian masih punya harapan yang banyak untuk menjadi juara di episode kali ini. Sehingga kalian bisa masuk ke babak selanjutnya dan memperebutkan lebih dari 1 miliar. Halo, gitu langsung kita baca timnya nih. Tim C, 400 poin. Nah, tim A dan tim B sama-sama kuat sementara di 700 poin.